pas bojoku sing iki Mas, Pak. Yang sing lagi? Lagi iki kene. Hmm. Sampai anakku Pak makne ben nonton iku kula bingung, kapan terus di kaca lu tenggene makne. Heeh. Langsung ngene ae Mak, mulai Mak, ayo mulai Mak. Lu kuburan. Enggak, kula mboten saged anu, Pak. Mboten saged ngomong penan, sompoken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman sehat, saya sehat, dan semuanya warga saya dalam keadaan sehat walafiat, dan semua sahabat-sahabat YouTube dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini di depan saya ada Pak Wiji juga dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Dewiji ya. Saya sudah lama tidak ngobrol dengan orangnya. Sekarang kita lihat orangnya lagi ngapain. Nah, saya lihat dari tadi orangnya itu, dari kemarin, bukan dari tadi, dari kemarin orangnya itu merenung-merenung terus, teman-teman. Jadi kita nanti ngobrol-ngobrol dengan Pak Dewiji. Kita ambiar dulu dengan Pak Dewiji, teman-teman. Oke, bagaimana keseruannya? Ikuti terus video saya, jangan di skip. Jadi teman-teman, seperti biasa saya sekarang lagi berada di kebunnya Bapak Sugeng ya. Ini saya lagi melihat Bapak Wiji ini lagi pangkas-pangkas terong, teman-teman. Lapo kok merengut teh, Pak Di? Motongi gedong terong, Pak, supaya dia wae gembel. Oh. Gak, sampean kok ora semangat belas iki lapo, Kak? Ditinggal ujang, Kak? Ya, ujang iki piye wong kancane iku gak tau biasane ngujang, wis gak ning ujang ya piye, Mas? Pak. Pusing. Jadi kerja sendirian sampean. Ijen. Jadi teman-teman sekarang Pak Dewiji kerja sendiri, teman-teman ya, karena Mang Ujangnya belum datang. Makanya Pak Dewiji dia kerja sendiri. Terus rencananya teko jadi kapan? Terus saya enggak. Terus saya bijanin kok ya. Kau kong minggu terus Pak Dia? Berapa minggu? Enggak, terus saya bijanin. Enggak lagi perang dino tadi Pak Dia? Sekitar ya enggak 6 dinuman kan. 6 dinuman. Tapi sampean sehat iki? Sehat, Pak. Wes. Gak kurang sehat piye wis mari mangan kok enggak sehat piye ta, Pak? Mari mangan. Mangan kok. Jadi sehat. Intinya kita dipangkas sampai entek gedonge. Teronge? Enggak. Gedonge kok. Gedonge. Jadi Pak Wiji ini lagi pangkas-pangkas terong, teman-teman ya, katanya supaya banyak anu woe, akeh woe. Lebat buahnya, teman-teman. Rasane piye ditinggal ujang, Pak De? Ya pusing, maksudnya. Nggih, ana piye sedeh. Apa-apa kabeh iki ijek nek apa dhewean ngundah tekan dhewe, macul dhewe. Apa iku apa ngusung tekan dhewe. Dadi dhewe pusing. Nek ana ning apa iku kancane. Katene nggerek wong kono wong nang teko. Lha apa kok kukur-kukur kuwi? Gatal, Pak. Gatal. Wes gak diseneni anake meneh to? Oh, wes ayo, Mak. Pak. Gak diseneni sampean tak video-video. Mboten. Mboten, ben aman. Ngene nanti neh. Mriki. Oh, iya. Male genti sing godonge ketel, Pak. Lah kene, Cung. Lah diwangi ngomong. Aja dhewe wae. Neng ini apa? Neng habis godongnya di pangkasing ini gitu supaya tega akeh apa itu nyamuk biasa kan neng isu nyamuk kayak anu apa ini apa itu kupu biasa itu jadi neng itu neng di pangkasing ini kan iso rajin dipasir akeh boy itu
Kok sembarang ya sama nak ngetoki? Ya ini ki pak, dikangen tiangnya. Ini yang mbaten tiangnya yang mbaten mbaten mantun. Orang pilih-pilih godong pun digosok ya godong. Digosok pak, supaya saya cek godong cek gabek, cek kakan godong. Pak digosok ya sak. Nih saya ikut dengtek nak terus saya kok. Langsung tek. Dengtek nak. Nih ini kan. Ya apa? Nah, itu kan lagi mesti kita pak. Anu rapat tadi. Oh rapat. Ini dengtek nih kok. Nah yo rapat iki Pakde. Iki mang yo ana kono cerita-cerita dadine lambat renene aku. Nggih. Nek pan nek bakang enten kancane tengah mati, Pak. Masa? Nggih yo sopo-sopo kok. Kayak saya ngaten. Mbah, Pepe. Opo ge, Pak? Pegel. Oh. Saman mang apa ae ngundhut terong? Terong, terong alit muka. Diwian, bes. Langsung mangkas. Oleh pirang sak terongi. Iku mang digawakan mobil ya, Pak. Hmm. Di gendeli pangsul, ndang iki. Yo pedot, Pakde. Pedot. Bo. Wis tak kene, Pak. Jadi teman-teman, kameraku sampean torak tarik iki lho. Heeh. Oh, patah, ini patah. Ini harus dibuang. Jauh-jauh. Wis anu, Pak. Terus udang itu terus kapan ya pak? Kalau kan dia semangka bro, nih mau di hak di hubungi kali bosnya beton jawab kok beton kan? Oh di telepon? Enggak, kan betonnya beton jangkat mana mana apa? Paling ya gebrek. Nih pak, kau pangkas. Niki pidion Pak Sugeng pak. Umum teng Konda. Iso. Wah. Umum kae. Dene wah rame. Kula gak mek anggep petui anggep wong. Pakde, kini yo. Apa delok to? Fotomu. Apa anu? Sing numpak nggo suket breng. Yon. Ngono apa? Jadi teman-teman ini adalah salah satu pemangkasan ya dilakukan. Ini kemarin sudah dipanen. Jadi setelah dipanen dipangkas daunnya agar bisa kembali lebat teman-temannya. Ini teman-teman ini sudah selesai di panen. Pangkas-pangkas semuanya ini teman. Jadi makanya buahnya agak bukan agak ya sudah mulai lagi apa lebat lagi teman-teman. Ini lihat teman-teman. Jadi bagi teman-teman mungkin sudah bosan ya saya ngonten di kebunnya Pak Sugeng terus. Tapi ya saya juga heran kenapa tiap saya upload video di kebunnya Pak Sugeng yang nonton itu semakin banyak terus. Makanya berarti minat penonton masih bagus. Jadi saya upload terus yang dari kebunnya Bapak Sugeng. Apalagi ini sudah ada Bapak Wijinya Pak Dewiji. Ya ini umurnya sudah 4 duka pak kalian. Oh iya. Kan masih gendong pak. Lupa umurnya teman-teman Pak Dewiji teman-teman. Kita ya petang puluhan kono masih rubah. Pak De. Sampaian kan wes kawin ping telu tuh Pak De. Jadi cerita kawin rapa Pak De ya. Beten bebas. Bebas ya. Terus sama istri pertama kui tahun piro Pak De? Duka pak, engko ya wes di ketok itu godongnya pak di, ujung kali pak, berapa sampai kapan? Berapa tahun kawin mbak istri pertama pak di? Sing pertama mbak Umi, sanding omae pak Guru Dubri itu sekitar berapa tahun? Kurang tahun,
dua tahun langsung dua anak pak kulo pas nanggaha pajes butuhan yang baik kulo niku jagang tenang tapi kulo pecah kali sak nyogane tuh kok mbak anaknya piye maksudnya niku kan mak neng nggak ada penyakit tentang anak hamil maksudnya boten pun kantan jobo nyogane oh pas melahirkan yeah. Oh melahirkan ninggalnya pas Peso. Melahirkan umur seminggu. Oh, terus meninggalnya pas melahirkan pas atau wis? Mboten, niku kan mak niku enggak ada penyakit. Anake inuk juga. Nggih, ini pas digendong. Nah, terus yang kedua. Kedua iku mbek mak niki Ganjana. Mbek makne siapa? Ya mbek makne. Iya, iya, Makne Lili iku Ganjana. Kita kena tolong petang tahun. Nikah 4 tahun. 4 tahun. Terus sakit juga. Sakit. Nah, terus yang ketiga, ya. Yang ketiga. SP4. Heeh. Ngene Bu Imam. Heeh. Sekitar 2 tahun luwih enggak ada nyogo setunggal, entar gubung tiang sakit sikile kena setrum pedhe niku. Oh. Nggih, mawon. Jadi Pak Wiji ini sudah 3 kali menikah, tapi cobaan istrinya sakit, meninggal dunia. Tapi ya sabar toh ya, Pak Pakde. Wis ditakdir ngono, Pakde. Kayak nyogone iki di rumah sing sae, sakit sekolah ngaji pun. Tapi ora pengen kawin ta? Ah, mboten. Ojo toh, Pakde. Repot wae kawan kawin iki tahun ketawa. Nah, iki kok terus bar mulai nang omah terus mapo, Pak De? Nggih, anu to, Pak, nggih ngopi-ngopi. Heeh. Langsung nakone anake wis masak to burung ngoten iku pun wis wajib, Pak. Anake sapa? Ngogo kulo to, Pak. Wedok kah? Lanang. Iso masak? Nggih, saken adang ngoten mawon. Oh. Mungkin kula sing pados lawuhane. Tapi sampean ya bersyukur, Pak ya. Nggih, Pak, bersyukur. Ora pernah menyesali keadaan. Mboten, Pak. Mboten. Maksudnya, ya Allah, kok aku dikai ditakdir rong ini. Oh, nek dhisik kae iki. Bedalah, Pak. Niku saking mboten, Pak. Maksudnya dhisik kapan kuwi? Sing piye, Pak? Lah ya maksudnya dhisik kapan pernah ngersula ngono kuwi? Pas bojoku sing ki, Mas. Pak. Yang sing lagi? Lagi iki kene. Sampai anakku, Pak. Mak ni bernantan iku kalau bingung kapan terus di kata lu tenggene mak ni langsung ngene ayo mak mulai mak ayo mulai mak lu kuburan enggak kalau batu sakit anu pak batu sakit ngomong punan sompoan pas yang mak diparin kuburan nangis bereng enggak ni ku isu pak kita bayu nang berat sekolah nang iya pak yang kula celuk malih ku wis mandi ku saking ngoten bayu ya apa namanya ngaji mau pak aku mau ngaji aku masih makku ngoten Pak kula nggih pon dadi wis piye to Pak jenenge nyoga Pak kula nggih kowe pen padha nangis Pak ya wis Pak De menit sambungnya Pak De. Oke, teman-teman itu tadi obrolan saya dengan Pak De Wijia. Kurang seru ya, kurang lucu karena memang sengaja saya tidak lempar pertanyaan-pertanyaan yang lucu karena memang saya ingin tahu tentang masa lalunya Pak De Wijia yang sudah menikah 3 kali. Jadi teman-teman sudah mendengarkan curhatannya ya. Nah, jadi kira-kira bagaimana orang-orang kaya
orang-orang kaya ketika dicoba seperti Pak Dewiji, apakah dia mampu atau tidak ya. Tapi Pak Dewiji ini luar biasa teman-teman. Nikah 3 kali, terus ditakdirkan istrinya meninggal semuanya teman-teman karena sakit. Coba, kalau saya mungkin tidak sanggup teman-teman, tapi Pak Dewiji sanggup teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Info Desa Channel. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.